bagi senyek sikit. Senyekkan sikit supaya anak baru naik kot ni. Macam tu. Tidur 45 darjah. Okey. Cara yang seterusnya, cara keberapa tak tahulah. Ni Pak Long nak cuba juga tanam macam ni. Pak Long tak biasa tanam macam ni tapi nak cuba. Depa potong ni. Macam ni. Ni tadi ni. Tanam yang ni saja. Ni, yang ni saja. Besar ni. Pasal apa? Anak baru akan naik kot ni. Jadi Pak Long pun nak cuba juga. So hari ni kita ada 4 cara tanam. Jom kita nak pergi korek lubang dan tanam 4-4 cara ni. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya, kita buatlah perbandingan dengan 4 cara tadi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik, Pak Long. Apa khabar? Masih hari cuti hari ni, Pak Long ucapkan terima kasih banyak-banyak kenapa mai tengok di channel Kebun Abah. Setiap yang Pak Long buat, biasanya Pak Long akan update. Contohnya Pak Long bela ayam piru. Contohnya Pak Long bela itik hari tu, Pak Long update. Hari ni Pak Long nak update sikit saja. Mungkin video ni video yang pendek saja, Pak Long selit di tengah hari ataupun petang ni. Pak Long nak update apa yang terjadi pada pokok serai yang seminggu lepas Pak Long tanam. Macam mana keadaan 4 cara tanaman tu? Hak mana lebih bagus? Nuf? Kalau hampa masih ingat, Pak Long tunjuk ke hampa, Pak Long kongsi ke hampa 4 cara untuk tanam serai. Cara yang pertama ialah kita menggunakan 4 batang serai dan kita cucuk jauh-jauh di 4 sudut. Cara yang kedua, kalau tak salah Pak Long, kita tanam serai 4 batang juga tapi kita tanam dalam serumpun. Cara yang ketiga ialah kita potong di bahagian atas tu, kita cuma tinggal akar dengan atas dia sikit ya. Kemudian kita tanam. Cara yang keempat, kita tanam satu-satu ataupun dua saja. Yang mana lebih bagus? Kita tengok cara yang ni dulu. Kita tengok cara yang pertama. Cara yang pertama, Pak Long tanam rapat macam ni. Rapat macam ni naik tak? Naik cik. Naik satu batang ni, naik satu, dua, tiga. Tiga. Naik tiga. Nanti bila dah besar nanti, barulah ditumbuh anak di bahagian bawah ni. Cara yang kedua, belakang ni. Belakang ni mana dia? Mana dia? Ha? Mana dia? Ha ni, ha ni. Ha ni. Ha ni pun sama juga. Pak Long tanam jaraklah sikit. Jarak naiklah ni, seminggu naik tinggi macam ni. Ni pun sama juga. Pak Long tanam dalam keadaan yang jarak. Nanti bila dah besar pokok ni, dia akan naik anak-anak baru di bahagian yang kosong-kosong ni. Tapi yang specialnya Pak Long nak update ke hampa yang ni. Cik, cara yang ketiga kot noh. Ni, cara yang ni Pak Long tanam 4 penjuru. 4 penjuru macam ni pun sama juga. Dia naik di atas, dia tak tumbuh anak di bahagian bawah sini. Nanti dia akan rimbun macam tu. Hak ni, hak ni, hak ni. Mana tengok lain pada hak lain sikit. Cik, Pak Long potong dulu serai ni. Kemudian Pak Long tanam macam ni. Cik nampak ada perbezaan dia. Ni, satu batang serai ni, dia naik tiga, nampak? Tiga. Yang ni tiga. Yang ni naik satu. Dua. Yang ni pula naik dua. Ni kat belakang ni ada lagi. Alright. Yang mana pilihan kita? Cik. Bila Pak Long update macam ni, barulah kita nampak perbezaan cara tanaman. Bagi Pak Long, bila nak tanam serai, eloklah kita potong cara yang live tadi tu. Potong tinggal akar dengan bahagian atas tu sikit saja. Hak atas sekali tu kita boleh buat lah. Masak-masak. Tengok dia naik macam mana. Satu batang dia naik tiga. Kemungkinan lepas ni dia naik empat, lima. Bermaksud dia akan rimbun. Dia akan rimbun dengan lebih cepat berbanding dengan kita tanam yang panjang-panjang. Itulah yang Pak Long nak update pada hampa. Mungkin video yang pendek saja sangat-sangat bermanfaat harapnya. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.